Menjelang bulan kemerdekaan Indonesia, Pemkab Trenggalek menggelar Festival Merah Putih. Acara ini berlangsung di halaman pendopo Manggala Praja Nugraha. Pawai drum band hingga kesenian caranan Turong Goyaksa memeriahkan festival ini. Selain itu, mereka juga membagikan puluhan ribu bendera kepada masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Trenggalek, Edi Suprianto, mengatakan, jelang peringatan kemerdekaan Indonesia, Pemkab Trenggalek membagikan 20 ribu bendera merah putih kepada seluruh masyarakat. Bendera merah putih akan dibagikan secara estafet kepada camat hingga disalurkan kepada seluruh masyarakat, sehingga nanti ketika peringatan kemerdekaan, masyarakat bisa memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Kita bisa menyelenggarakan pencanangan, pembagian, pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Trenggalek yang kita kemas tahun ini sebagai festival merah putih. Event kita, event tahun 2024. Nah, ini kita laksanakan setiap tahun dan alhamdulillah pada saat ini bisa terselenggara. Insya Allah lebih baik dari tahun-tahun yang lebih meriah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Festival Merah Putih bertujuan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, nasionalisme, dan kesadaran cinta tanah air sehingga dapat mewujudkan kesatuan bangsa. Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.